Selamat pagi pemirsa, Propes News kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Titi Wijanarko, berikut berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Singosari Kabupaten Malang sejak Senin malam hingga Selasa dini hari membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor. Tak hanya pelengsengan, longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan Bumi Modokoro Raya beserta korban yakni satpam bernama Rudi, 70 tahun warga desa Watu Gede. Ketua RW 15 desa Watu Gede, Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras. Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapolsek Singosari dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. BPBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya cukup tinggi dan disertai angin kencang. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Memperingati Hari Ibu, siswa beri kado buku puisi berbagai macam cara yang dilakukan untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021. Selasa siang, sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut. Kepada orang tuanya, Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibunya tercinta. Tak hanya itu, sang ibunda pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan. Dalam puisinya, Aisyah mengungkapkan terima kasih kepada sang ibu yang telah merawatnya. Setelah pembacaan puisi, ketiga siswi tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karyanya kepada orang tua mereka. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Titi Wijanarko pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Baik pemirsa, saat ini kita terhubung dengan reporter Titi yang berada di posko pengungsian Gunung Semeru. Silakan Titi. Baik Rifki dan juga pemirsa. Pemirsa, lantaran terjadi guguran awan panas di Gunung Semeru, proses pencarian terhadap korban bencana di Gunung Semeru dihentikan. Pada pukul 9 pagi tadi, Gunung Semeru kembali meluncurkan guguran awan panas. Sejumlah tim SAR gabungan yang ada di lokasi diminta untuk segera meninggalkan lokasi bencana. Dan sejumlah alat berat yang sedang melakukan pencarian juga diminta untuk segera meninggalkan lokasi bencana. Hal ini dikarenakan Gunung Semeru meluncurkan guguran awan panas dengan jarak luncur 4,5 km. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di posko Penanggal. Hingga saat ini kondisi di posko Penanggal masih cukup kondusif. Para pengungsi melakukan kegiatan sehari-harinya di tendanya masing-masing. Meski demikian, tadi juga sudah disampaikan bahwa posko Penanggal ini memasuki zona hijau, sehingga para pengungsi akan merasa lebih tenang jika nantinya akan terjadi erupsi ataupun guguran awan panas susulan. Namun pihak Basarnas tetap menghimbau agar para pengungsi tetap waspada. Dari Lumajang, Titi Wijanarko melaporkan. 3, 2, 1.